Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya WTE, World Teknik Elektronik. Saat ini saya sedang berada di Desa Watu Kumpul, Kalijurang, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Dan saat ini saya menemui suatu pekerjaan TV Sharp Alexander yang rusak layarnya cut. Oke, akan saya cari sebabnya. Mari kita bongkar. Bongkar.
Dari semua bagian sudah saya kerjakan, patri ulang, cuci mesin, kemudian saya ini berupaya mengganti couplet back yang sering terjadi kalau lagi berjalan TV nyala itu berbunyi prepet 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 seakan-akan arus listrik itu menyembur. Nah sekarang saya ganti yang masih baru, mudah-mudahan hasilnya maksimal ya. Nah sekarang saya mau coba bagaimana setelah pekerjaan selesai, mudah-mudahan hasilnya maksimal, pekerjaan saya enggak sia-sia ya. Selama ini yang saya kerjakan tidak menemukan penyakit lain-lain, hanya mematri ulang karena patrian itu semuanya kendor menyebabkan layar cut. Nah ini seperti ini nih, alhamdulillah berhasil. TV bisa menyala, OSD tampil, dan tidak ciut lagi layarnya. Ternyata tidak ada komponen yang rusak, hanya karena patrian pada kendor semua. Lah, dari situlah kita harus hati-hati dan waspada ketika menjumpai suatu penyakit kerusakan-kerusakan pada televisi, belum tentu komponennya harus ganti, ternyata hanya karena patrian kendor. Nah, sekarang kita tutup ya. Dan kemudian setelah ditutup akan saya posisikan di tempatnya agar bisa ditonton lagi. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment ya di channel WTE, channel yang penuh harapan, kenyataan, dan kepastian. Semoga sukses selalu. Amin barokah.
lanjut mas. Hai dilanya mas suratnya pelanin lho. Kamu surat lah. Kamu suruhan sih begini. Kan pojokannya. Kenapa bayi sih kan rusak banget. Kalem, kok, aman ini.